teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke garasi banana, teman-teman. Kebetulan ada mobil Legend of the Legend, super kencang, teman-teman. Ternyata tenaganya kayaknya enak banget ya. Iya, mantep banget ya. Ini meluncur kemana, Om? Klaten, Om. Ke Klaten ya. Jogja. Mobil Corvette, harganya deal di berapa? 9,5. 9.500.000 meluncur ke Klaten, teman-teman. Mudah-mudahan nanti malam udah sampai ke rumah pembelinya. Amin. Mudah-mudahan lancar di jalan lancar, juga ya. Selamat semuanya. Siap. Nah, kalau teman-teman ingin pesan mobil seperti ini juga, boleh juga. Boleh banget. Kebetulan lagi banyak stok dan sekarang kita main lagi ke garasi Banana 3, teman-teman. Dan pastinya ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya, ketemu lagi bareng Om Tutun. Apa siap, kabar Om Tutun Towing? Luar biasa. Kemarin ya. Roy, Frankie, ini yeah. Aslinya aja dah Om Tutun namanya Om ya. Om Tutun Towing, teman-teman. Masih ada yang nanya, yeah. Om Frankie. Teman-teman. Masih ada yang nanya ya. Om Frankie bener. Karena beliau ternyata itu banyak nama samarannya, teman-teman. Maklum, main di dunia gelap ya. Wah, dulu ya. Agak. Dunia perahan, teman-teman. Aduh. Oke. Siap. Om Tutun, buat teman-teman yang ingin main ke showroom, siap, alamat lengkapnya ada di mana ini, Om? Ya, kita garasi Banana 3 ada di Cibinong, tepatnya Jalan Sirojul Munir, RT 10, RW 9, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Cari aja di Google Map ya. Kemarin kan banyak yang nanya, Om Andre, garasi Banana itu di mana? Tulis aja di Google Map ya, garasi Banana 3 sampai ke sini. Kalau yang ke garasi 1 tulis garasi Banana aja, nanti langsung diantar ke lokasi ya. Siap. Betul, teman-teman. Nah, ini kalau boleh tahu, beliau itu ngelihat unit atau beli secara online ini? Beli online, Om. Tanpa lihat unit. Video call. Oke. Okay. Jelasin kondisinya, ya kondisinya yang umum-umumnya aja lah. Betul. Kalau yang detail kecil-kecil ya namanya mobil tua apa adanya, ya langsung ditransfer sama beliau. Langsung ditransfer, teman-teman. Jadi ingin beli secara online, monggo. Tapi mungkin kalau teman-teman yang berkesempatan datang, mendingan datang, bawa mekanik, bawa montir, cek sepuasnya ya, Om ya. Betul. Oke, kalau di sini nanti bisa dihubungin Om Tutun di nomor teleponnya berapa? 0812-9001-9778. Oke, teman-teman. Nanti juga ada beberapa tim yang lain, nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Jadi garasi Banana itu showroom yang seperti apa ini, Om? Ya, kita showroom Bajongan, Om. Kebanyakan mobil tua. Ya, kalau Banana 1 cari mobil-mobil muda, insya Allah yang no minus. Betul. Kalau ini ya biasa ada minus-minus kecil, wajar lah apa adanya aja. Showroom yang selalu hujan di sore hari, teman-teman. Di video sebelumnya hujan, sekarang juga mau hujan. Jadi intinya di sini asal kebagian, insya Allah dilepas ya, Om. Siap. Ya. Prinsipnya seperti itu dengan harga yang terjangkau, teman-teman. Siap. Oke, kita langsung gas aja, teman-teman. Boleh. Karena cuacanya udah gerimis. Siap. Mobil yang pertama, ini, ada Ford apaan nih? Ini apa titipan teman, Om, ada Ford Laser. Ya. Ini speknya juga belum tahu, baru dianterin tadi. Baru, kayaknya Bang Jordi butuh payung kita tadi. Ya, tahun berapa ini? Boleh, ini aduh tahun 90 kalau nggak salah, apa 95, Om? 90 atau 95. Nanti speknya saya lupa beneran, baru masuk banget. Betul. Dia bilang sih pajaknya 2 kali. Pajaknya di 2 kali ya, pajak per tahunnya berapa ini? 1 jutaan lah. 1 jutaan ya, oke. Okay. Tapi bodi masih kategori rapi ya? Iya. Interior, rapi. Interior, AC hidup nggak? AC nanti dicek lagi aja. Nanti dicek ya. Tenang, Om Tutun Freon, solusinya. Siap. Harganya berapa nih, Om? Ini jujur aja dia mintanya 13. Mintanya di angka 13 juta rupiah. Tawar aja nggak apa-apa, okay. Nanti di sini. Tawar aja di sini ya. Di angka 8 boleh kali ya. Nanti kita sampein lah, nggak apa-apa. Boleh di 8 juta? Nanti kita sampein. Oke. Okay. Kalau ada tawaran 8 nanti juta. Nanti kalau 8 juta boleh ya. Siap. Oh, payung nih, kita enak dia Pak, kameraman udah di payung. Kita Om, masih kena hujan nih. Kayaknya kita bawa payung dulu deh. Bawa payung dulu, teman-teman, biar nggak sakit. Yeah. Nah. Padahal masih cerah, cuman hujan, euy. Iya, sini hujan. Alhamdulillah rezeki lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen punya mobil bisa kebeli nih. Siap. Ini ada Escudo, Om. Escudo Bravo. Tahun 94. Tahunnya 94. Kondisinya? Kondisi insya Allah siap pakai lah. Oke. Okay. Pajak hidup panjang. Ya. Bodi juga 95% lah rapi. Oke. Okay. Ban juga masih pada tebal. CC berapa? CC berapa sih? 16 ya kalau nggak salah tuh. 14 atau 16. Banyak pikiran nih kayaknya nih teman-teman. AC hidup? AC insya Allah hidup. AC hidup, pajaknya gimana nih? Pajaknya ini Om baru BBN kemarin tuh panjang banget kayak kereta. September 2024 ya Om ya? Betul. Ini dijual 20 berapa Om? Kagak. Ayo, Kagak. Berapa? Kagak. Berapa? Jual modal aja ini berapa, mas, seriusan. Berapa? Seriusan. Berapa? 41 udah. 35 yuk. Buset rugi banyak. Yuk, 35 yuk. Jual modal itu. Ayo 35 yuk. Swear dah. Hujan berkah. Kagak 35. Bohong, kagak ditinggi-tinggi. Berapa? Kurangin. Kagak pakai buka harga. Kurangin ini mas. Kurangin lagi. Jual modal bro. Yaudah. 41. 39 yuk coba yuk. Jangan rugi. Berapa? Ruginya 2 juta banget, bro. 40 gak apa-apa ya?
genapin ya. Paling GoPay dah, rugi GoPay dah, enggak apa-apa. 40 yuk. 40 setengah dah rugi GoPay ntar. 40.500 nego lagi di sini ya. Aduh, ampun. 40.500. Kita ke belakang dulu aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Nih, ada yang biru nih, Om. Iya, siap. Suzuki Carry apa nih, Om? Ini Carry Putura minibus. Iya. Tahunnya 2004. Tahunnya 2004. Oke. Pajaknya 3 kali. Pajaknya 3 kali, oke. Mobil Orion tuh. Kaleng. Kaleng. Belum tebal dempul ya. Interior juga ori. Interior ori. Kalau AC nggak hidup? Ntar paling ngecek AC. Jok pemakaian lah ya, di bagian supir ada robek sedikit. Betul. Nggak terlalu ngaruh lah itu mah. Oke. Ya mobil insya Allah sehat, siap pakai. Mobil insya Allah sehat. Kalau untuk pajaknya gimana, Om? Pajak off 2021, 3 kali panjang deh ini. Pajak 3 kali panjang. Betul. Ya. Pajak berapaan ini, Om? Sejutaan juga sama. Berapa sejutaan? Oke, harga mobilnya 20. Berapa, Om? Belum, Om. Aduh, ampun. Berapa? Ya. 35 dah, udah habisin dah. Di bawah 30 yuk, biar rugi. Cepet yuk. Rugi, yuk. Jangan. Akhir bulan, rugi, akhir tahun, Om. Yuk, aduh. Kita cuci gudang. Jangan dah, ada lebihan aja dikit. Ya udah, berapa? Jangan rugi. Ya udah, berapa? 31 dah, udah. 31? Beneran dah. 29 insya Allah kebagian. Jangan, yuk. Om, jangan. Yuk, 29 yuk. Kalau mau 29.900 kalau mau dibuat 30. 29.500 udah biar enak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Langsung bawa pulang ya. Juga, oke, jual cepat aja nih, 29.5 teman-teman. Belakang siap. Dulu yuk, Om. Boleh, boleh, boleh. Kita obral nih, Om. Mm-hmm. Kijang yang biru, Om. Kijang yang biru ada super standar. Iya. Tahun 90. Mm-hmm. Pajaknya 3 kali. Yang pendek ya sasisnya ya? Ini yang short kayaknya. Yang shortnya, oke. Okay. Mobil mah rapi, furnisnya juga masih agak kinclong lah. Iya. Ban juga agak gede, udah insya Allah siap pakai juga. AC hidup? AC ngecek juga sama. AC ngecek juga? Biasalah. Ya pahitnya AC nggak dingin lah, kayak gitu. Boleh, nanti dibantu bengkel langganan kita. Betul, cuman body furnis masih nyala tuh. Masih kinclong ya? Masih kinclong banget. Pajaknya berapa kali? Pajaknya 3 kali aja. Pajaknya 3 kali, mesin masih bagus? Mesin bagus. Mesin bagus ya, oke. Okay. Di 20? 26 dah paling. 20 mah. Yuk. Rugi, Om, jangan. Yuk, biar cepat aja yuk. Seriusan, Om. Mobil, berapa, Om? Mobilnya rapi soalnya. Ya, kita juga belinya pasti mahal. Berapa? 24 dah yuk. 22 enggak apa-apa yuk. 22 jangan dah. Yuk, 22 yuk. 23 dah tengahnya dah, bener dah. 22 ya. Rugi. Yuk, 22 yuk. Rugi. 22 setengah udah bisa lah ya. Rugi jangan dah. Yuk. Enggak apa-apa. Rugi banget. Kebagian kali 22 setengah. Seriusan, enggak bohong dah. Enggak, kurangin lagi deh buat bensin, 300 lagi. 200 dah enggak apa-apa buat bensin, 228. 22 7,5 ya. Oke lah, guys. Oke. 22.750 bawa pulang ya. Siap. Sorry nih teman-teman kalau ada suara. Ini kan hujannya deras, tapi kayaknya masih aman kalau suara kayak gini. Aman, aman. Nah, ini ada Carry Pickup nih. Carry Pickup Futura tahun 2005. Tahunnya 2005 ya. Nah, gimana? Sasisnya gimana nih? Sasisnya? Gue jarang ngolong, Om. Bener, cek aja dah kalau mobil mah. Kalau sepenglihatan mata mah ya baknya gantian, bukan betul. Ori. Jok robek, terus ya catnya lumayan rapi lah. Nanti pajak, dicek aja ya. Pajak 2 kali. Kalau dipakai mesin masih enak nggak? Mesin mah kita mah insya Allah mesin bagus semua. Mesin disini, bagus mah. Ya kalau itu. Tapi kalau body dan yang lain-lain, teman-teman lebih enaknya cek detail aja ya. Takutnya ada yang kelolosan, jadi teman-teman biar tahu. Iya. Kayak gitu, bawa mekanik, bawa inspektor boleh ya? Boleh. Siap teman-teman. Boleh. Itu tuh Bang Akep, inspektur upacara dia. Ada mah inspektor ini, ada mah inspektor Vijay. Vijay dia teman-teman. Nah, ini harganya berapa? 35. 35? Jangan segitu, Bang Franky. Iya, udah. Berapa? 25 banget? Yuk, Bang Franky. Kagak, rugi dulu. Yuk. Rugi dulu, pajak 2 kali dibuat doang. Dibuat 30 lah, Bang Franky. Buset ya. Ayolah. 29.800 dah kalau mau dibuat 30 mah. Rugi ntar. Seriusan. 27.500, Bang. Aduh, rugi banget. Yuk. Beneran rugi banget. Kagak bohong dah. Masih rugi ya segitu seriusan, ya? Seriusan, masih rugi. Kalau di angka 28 deh. Sama. Bantu yuk. Rugi. Yuk. Beneran. Bantu 28 yuk. Kagak percaya banget, Om Andre. Iya. Ngusek dah. Bantu coba yuk. Beneran. Bisa kali 28. 29.8 udah paling itu juga jual modal. Udah genap 29 lah, gak apa-apa. 29 rugi, ya. Rugi banget, Om. Udah, bismillah. 29.5 lah udah. Iya. Beneran, seriusan. 300 lagi dah. Kagak bakal. 300 lagi. Kagak, bener. Tengah-tengah yuk, bagi 2 yuk. 29.250. Jangan ditawar lagi apa adanya dah. Oke, okay, habisin ya. 29.250 punya Carry Pickup nih, teman-teman. Siap. Ini ada Kijang kapsul. Kapsul. Iya. Tipenya LSX tahun 2001. Tahunnya 2001, sasisnya yang udah panjang. Kalau kondisi unitnya gimana ini, Om? Kondisi siap pakai. Terus ya paling catnya aja agak mendem gara-gara kejemur kali. Ini kurang vernis aja sebenarnya ya. Kurang vernis atau mungkin dipoles, di wax lagi mungkin masih keluar. Masih bisa. Masih bisa, teman-teman. Cuman kalau sampai
apa sampai retak-retak nggak ada gak ini ya ada, gak pasti ada. Kegolong mulus ya. Iya ya, dikit lah ini mah, nggak termasuk minus lah ini mah. Pajaknya gimana? Pajak satu kali aja. Pajak satu kali aja ya. Hmm. Oke, pajak per tahun LSX berapa? 1 jutaan sekian juga. 1 jutaan. Mm-hmm. Ini masih standar om, belum power window. LSX ya harusnya sih, tapi nanti dicek aja, kadang-kadang kita dapat udah upgrade juga. Mm-hmm. Kayak kemarin yang SX yang 40 sekian kan laku tuh, itu udah power steering. Rasa SGE gitu ya. Rasa SGE kasihnya double tuh SX kemarin. Kasihnya double juga. Iya. Oke, itu hoki banget. Hoki banget. Gitu. Yang ini joknya juga ori gitu kan ya. Ini udah injection ya om, kalau 2001. CC-nya 18 EV ya teman-teman. Harganya berapa om? Harganya 49 dah udah. 49? LSX. Habisin lah udah kita mah. Sekali doang. Sekali doang. Pajak 2001 murah udah injection. 1 jutaan ya. Murah sih sebenarnya. Murah. Cuman kalau kita tekan di 42 masih masuk nggak? Jauh. Di bawah 45 deh. Kagak ditinggi-tinggiin. Biar tetap harga terbaik di sini. Rugi banget om, seriusan. Rugi banget. Ini mah jual modal gitu kagak apa-apa. Sampai 4, jangan. Modalnya berapa? Modalnya 46. 46? Mm. Bukan 45? 45 rugi om. 45 rugi? Rugi om. 500 lagi coba biar keluar yuk. 45 setengah. Paling 45-800 lah udah. 100 lagi ya buat bensin ya. 45-750 deh biar yaudah, main 45-750 ya. Siap. Buat beli gorengan di depan. Siap, ya. Siap. 45-750. Ini unitnya LSX. 2001. Pajaknya cuma sekali. Pajak sekali injection. Betul, udah injection. Makanya cek unit aja. Kalau mesin sih setahu Om Tutun masih normal ya. Iya, ntar dicek aja. Boleh bawa montir, bawa saudara, bawa supir. Ya. Siap teman-teman. Bawa istri juga boleh ya. Bawa istri harus. Asal jangan istri orang. Enggak Om, kadang-kadang gini Om. Nah. Udah dibeli nyampe rumah istri. Istri saya kurang suka. Belum bisa itu. Gimana kita belum istri juga. Sudah oke okay itu teman-teman. Harus SNI lah. Sudah iya, nanya iya. Istri ya. Nah itu SNI. Ini Mitsubishi apaan nih? Ini. Kameramennya ketawa. Ini Mitsubishi apaan nih? Ada Strada Box L200. L200, oke. Okay. Mm. Tahun 2013. Tahun 2013, siap teman-teman. Diesel om. Ini kayaknya mobil panitia olimpiade ya tadinya ya. Apa paralimpik? Paralimpik atau olimpik kali ya. Kondisinya gimana nih? Kondisi insya Allah siap pakai, pajak hidup, solar lagian. Solar? Nggak terlalu boros. Oke, kamen rel? Kamen rel apaan juga? Kamen rel tuh, Cap. Cocok nih teman-teman. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup ya? Iya. Oke, berapa? 50? 2013, ya, om. Nanya 50 boleh nggak? Aduh, 105. Jangan di bawah 100. Aduh, rugi. Jangan di bawah 100, Om. Rugi kagak. Paling di angka 90 lah. Rugi banget. Coba di angka 90. Kagak ditinggi-tinggiin, Om. Net aja deh, Om. Ngapain gua buka-buka 110, iya. 120 capek ah. Iya, biar langsung net aja, enak. Cepet dah, udah net jangan, mah. Jangan. Udah potong 5 juta langsung. 90 yuk. Aduh, rugi banget kagak. Yuk. Dah. Kagak dah. Berapa? Udah cepet net mah. Beneran. 95 lah udah. Rugi banget. Yuk. Dalam banget rugi jangan. Kurangin lagi. Agak. Kurangin lagi. Ben... Yuk. Beneran seriusan. Berapa enggak? Berapa? Udah cepet, beneran. 97 lah bismillah. Kagak belum, udah, Om. Belum. Kurang, enggak bisa kurang. Bukan enggak bisa kurang, udah cepet 5 udah cepet ah, gua. Om Franky gimana nih Om Franky iya. Nih? Gua kan kagak tinggi-tinggiin, gua udah 2 juta lagi ya, Om ya. Agak. 2 juta lagi ya. Seriusan. Ya udah 99 lah. 99 900 paling itu. 99 udah habis. 99 900 habis. Habis 99 900. Lu ada Panther. Tahun 96. Tahun 96. Oke. Okay. Mm. Kondisinya? Kondisi insya Allah siap pakai. Okay. AC juga dingin. Body mah rapi, paling ya engsel-engsel aja. Mm. Engsel pintu agak-agak biasa lah. Iya, tahun tua sih, tahun 96. Tapi AC dingin. AC dingin. Diesel gimana? Diesel jos, paling ya agak ini dikit apa? Agak apa ya, kotor lah kalau kita bilang mah. Oh, harus di-tune up lah ya. Di-tune up, di-purging, bisa dibantu ada langganan kita, bengkel. Oke, teman-teman. Tapi nggak sampai ngobos ya? Ngobos mah nggak. Tadi kan masih jos banget kok. Tadi kan masih enak ya? Masih jos. Oke, kalau bicara pajak gimana, Bang? Pajaknya 3 kali. Pajaknya 3 kali. Iya. Pajak per tahun berapa untuk Panther? 1 jutaan juga sama. 1 jutaan ya? Mm-hmm. Kalau Panther kan banyak yang dicari itu daerah ya? Iya. Irit, teman-teman. Iya. Bisa ngangkut banyak orang. Bener. Kemudian tenaganya enak dan harganya juga udah murah kali ya. Harganya ya kalau Grand Royal tahunnya juga kan tahun muda Om 96. 30 dapat kali ya? Enggak dapat. Berapa? Mah paling dapatnya 92 high grade. Berapa kalau yang ini? Ini mah 46 dah udah. Kirain di bawah 4. Kagak dapat. Di bawah 4 enggak dapat. Tahunnya 96, tipenya Grand Royal. Hmm. Kalau high grade baru di bawah high grade 92 dapat 30-an. 30-an. Ah. Oke. Okay. Kalau Grand Royal 40 lah maksimal. 44 dah kagak dimahal-mahalin. Udah kagak dimahal-mahalin. Enggak apa-apa 40 yuk. 44. Kurangin lagi. 43.800. Seriusan. 41.500. Waduh, jangan Om rugi. Tahu enggak? Net aja Om lah. Iya, net berapa, aja. Berapa netnya? 43.500 dah udah.
42,5 lah. Udah. Rugi. Udah, 42,5. Rugi udah, banget. Udah. Dalam rugi 42,5. Banget. 42,5. Seriusan rugi banget. 42,5. 43,300 dah udah. Udah 42,800 jadi. Kagak. Udah 43,150. 43 pas ah, jangan pakai 100. Udah 43 pas. Ampun. Itu kijang super yang biru tuh? Sama, super standar juga. Hmm. Ya kalau itu paling catnya agak kusam. Hmm. Mungkin bisa dipoles. Cuman ya biasalah, body ada yang ini sedikit. Lampu sen tuh ada yang pecah dikit. Okay. Pajaknya ini kalau nggak salah hidup deh. Pajak hidup? Kalau nggak salah hidup apa sekali, ntar tapi dicek aja. Tapi pajak mobil kayak gitu murah lah. Murah. 500 ribuan paling ya. Taruhlah 700 lah. Taruh 700, teman-teman. Kalau kondisi mobil gimana? Insya Allah mesin mah siap pakai lah. Mesin siap pakai. Ya kalau sisanya apa adanya sih om, dapat dari pemakai sebelumnya aja. Kayak okay. Gitu. Masih enak lah ya. Enak. Siap teman-teman. Body juga ya okay lah buat tahun segitu mah ya. Ya maksudnya nggak banyak dandan lah. Hmm. Pajaknya gimana? Antara sekali sama hidup om, ntar dicek lagi dah. Harga? Harganya 26 dah, udah samain aja sama yang lama. Enggak, tadi aja itu 22. Mana iya, 22 gak dapet. Ih, Om Franky mah 23 tadi ono. 22, samain 22, udah dah. Jangan dah. Udah 22, udah samain 22. 22,5 dah. Udah 22, jadi 22 teman-teman. Kijang lagi yang warna hijau nih. Ya, ini yang murah-murah dah nih. Nah, murah meriah. Nah, ini jantan tipenya. Siapa tuh mau di-towing lagi nih? Tahunnya 88, 89 gitu. Oke. Okay. Sama sih rata-rata udah cakep ya, udah ada footstep, over fender, ya, ya jok juga rapi, daleman, oke, okay. Apa pajaknya ini antara hidup sama sekali juga, nanti dicek lagi, oke, okay. Ya cat apa adanya sih om, nggak terlalu jelek, nggak terlalu masih layak lah, layak lah, masih layak. Mm-hmm. Dan teman-teman mungkin ekspektasi beli mobil tua mungkin nggak bisa sama kayak mobil baru lah, iya dong, kayak gitu teman-teman. Benar. Karena kan harganya juga ini nggak nyampe 20 kan, nggak nyampe 20. Berapa harganya? 19 dah udah nggak apa-apa. 15 kali. Jangan omong. Iya, 15. Belinya aja lebih dari dengan itu. Dengan harga 15, mungkin teman-teman masih oke okay lah dengan kondisi seperti ini. Wah, sangat-sangat oke okay sekali. Iya. Tempat lain beli ini harganya 25. Bapak Franky. Rugi. Coba berapa Bapak? Bapak Franky? Imron. Ayo Bapak Franky, berapa Bapak Franky? Palingan 18,5 dah Bapak Imron dah. 17 sih Bapak Franky. Ada rugi om ntar om kita ayo. Om. Buat bapak-bapak, yuk. Belum kebagian yuk, om. Buat bapak-bapak yang seriusan. Mau itu yuk nongkrong. Belum yuk. Ada lebihnya. Berapa? Buat bagi-baginya. Berapa Bapak buat Franky? Ke Om Rikinya belum? Iya, berapa Bapak Franky? 18,300. Udah paling murah dah. Udah itu. 18 pas bawa pulang teman-teman. Udah paling murah tuh kayaknya ya, tuh. Paling murah dapat kijang, bodinya juga masih rapih ya. Siap. Ganteng sebenarnya. Ganteng. Lampunya pun udah yang lampu nyambung. Ini menurut saya sih masih bisa dipoles nih om. Ijonya juga cakep lah. Iya, masih keluar ya warnanya masih, ya. Masih apa namanya? Masih kinclong lah. Masih kinclong teman-teman. Itu ada Futura yang putih. Yang itu tahun mudanya om. Futura pickup 2015. 2015 itu buat dipakai usaha tahun muda. Insya Allah PR-nya juga lebih dikit. Lebih dikit. Kalau itu teman-teman. Itu mobilnya orisinilan om. Kemarin orisinilan. Sih udah ada yang ngecek, katanya sasisnya aman semua. Kalau okay. Yang itu. Terus apa depannya tuh kedoknya ngaleng semua Orion paling di baknya ada bolong aja sedikit. Oh iya, bukan dipakai usaha bawa lah. Barang kehujanan kepanasan wajar. Betul, lah. Betul teman-teman. Jadi gambarannya sasisnya aman, udah ada yang ngecek teman-teman. Udah ada yang ngecek itu. Body depan juga masih ngaleng. Mesin masih aman. Aman mesin. Oke, harganya berapa itu? Harganya 65 aja udah. 65. Oke, di bawah 60 masih kuat nggak? Jangan om paling om. Aduh berat 50 banget, berapa tuh? Enggak dapat om. Berapa kira-kira? 2015. Iya berapa 2015? 62 deh. Udah Pak Franky 57,5 yuk. Jangan. Kasihan teman-teman buat usaha yuk. Jangan om yuk, beneran. Yuk bantuin yuk. Rugi juga om. Berapa? Kita juga di sini iya. Usaha. Yuk saling usaha. Bantu yuk 58 rugi semua yuk. Ntar mobilnya om. Berapa jangan, berapa? Om. Seriusan dah. Berapa? 61,500 dah udah. Udah di 60 yuk bantu yuk terakhir rugi yuk. Dah. Udah 61 pas dah yuk. 60 yuk. 61 pas udah. Gope lagi bismillah. 60,800. 500 sudah. Aduh. Bantu yuk bantu 60,500. 60,500 bawa pulang. Serion okay. Nih om, kita Serion, panggil lagi om. Tipe RS, 2008. 2008 ya. Transmisinya manual. Manual. Pajaknya gimana? Pajaknya 3 kali menuju 4. Pajak 3 sampai 4 kali. Oh iya, kalau pengen pelihara Serion kok golong awet nih. Karena mesinnya sama kayak Avanza dan Xenia ya. Bensinnya irit. Bensinnya irit. Mobilnya gesit. Betul, tenaganya juga enak nih teman-teman. Pajaknya gimana om? Pajaknya totalnya sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan. Kalau pajak hidup tuh pasarannya ada yang jual 70, ada yang jual 60-an kayak gitu. Yeah. Berhubung pajak mati. Kepala 5 dong. Kalau mau kepala 5 langsung habis aja 59 paling wah, udah. Wah, keras nih hujan nih. 55 kali ya biar cepet. Jangan, ya. Rugi banget. Oh. Berapa? Rugi banget. Berapa? Udah jual modal dah. Ya. Udah 58,5 udah. 55 yuk. Jangan, rugi. Udah 57 yuk. Rugi banget, Om. Udah 57 ya. 57,800 dah kalau mau. 57,5 lah, gak apa-apa. Rugi dikit dah. 57,5 ya. Gak apa-apa, gak apa. Ayla, Ayla. Ayla tipe D Plus. 2019. 2019. CC-nya 1000. CC-nya 1000. Oke, AC-nya dingin. AC dingin. Tahunnya tahun muda juga. Kemarin ya. AC-nya jebol om, udah kita rapihin. AC-nya jebol. Udah dirapihin, terima tapi dingin udah aja. Dibaruin semua. Udah. Oke. Kalau mesin body gimana?
Ya, cakep lah warna putih juga. Warna putih ya, warna ini lah ya. Warna yang paling favorit. Warna yang paling laku juga itu. Paling laku dah warna putih. Ya, mobil sih siap pakai lah. 2019. Tahunnya 2019, harganya kena berapa? Harganya 85 udah. 85 ya? Kalau di 75 kuat nggak? 75 jangan, rugi banget. Berapa enaknya? Seriusan dah. Enaknya berapa? Udah 82 dah langsung. 79 lah? 79 belum. Gas ya, 79 ya. Paling 80-500 sudah habis. 80 pas langsung bawa pulang. Oke lah. Yuk kita ke tenda sini nih. Siap. Wah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Hujannya berkah nih. Sambil neduh om, neduh om. Iya. Nah, ini nih. Sip. Citi, Citi, Citi. Ada Citi om? Ya. Citi yang ini VTEC. VTEC. Tahun 2007. Tahunnya 2007. Oke. Okay. Ya, pajaknya hidup. AC udah dingin. AC dingin. Mobil juga rapi. Ya, insya Allah siap pakai. Insya Allah siap pakai ya. Nah, kemarin AC-nya jebol udah kita rapiin. Oke. Okay. Udah di-tune up juga. Manual ya? Manual yang manual, ini. Manual ya, oke. Okay. Di bawah 70 coba om. Di bawah 70 yuk. Rugi om. Jangan om. Bantuin yuk. 60 jangan. Berapa? Jangan. Berapa? 71 udah nggak apa-apa. Jangan om. Habis aja langsung. Bantu 68 yuk. Bismillah waduh, yuk. Waduh rugi om. Akhir jangan. Tahun yuk kasihan yuk. Jangan om. Buat lagi hujan kayak gini om. Ini bosnya om Andre yeah. Iya. 68 yuk. Jangan om. Yeah. Kita yang diomelin. Iya. Kita yang diomelin om. Jangan om. Berapa? 69.500 dah kalau mau di bawah 70 mah. Udah genap 69 lah. Ya udah gak apa-apa dah. 69 bawa pulang. Buat okay. Hujan-hujanan tuh teman-teman. Siap. Ini ada yang warna hitamnya om. Yang ini Matic-nya om. Ya. Tahunnya sama 2007. Tahunnya 2007. IDSI. Mobil rapi luar dalam tuh. Oke. Okay. Joknya juga udah di retrim cakep banget lah. Siap. Pajaknya kelewat aja sekali. AC dingin. AC dingin. AC dingin. Bulan 10 kelewat. Pajak murah lah. Harusnya di angka 2 jutaan lah. Di harusnya sih 2007 di bawah 2 juta harusnya. Di bawah ya, 2 om. Juta ya. Oke, warna hitam bagus nih kalau Honda City ini. Catnya juga rapi. Catnya rapi. Masih kinclong. Harganya berapa, Om? Harganya 75 udah. 75. Habisin aja dah. Kalau disamain apa, bisa enggak 69? Jangan, Om. Belinya lebih bagus yang ini ya. Belinya lebih Matic kan pasti lebih mahal. Matic, iya. Dan ya ini lebih rapi 71 juga. 71 lah. 71 rugi banget. Yuk. Seriusan, udah 75. Kan tadi itu 69 manual, ini 71 yuk. Belinya juga lebih om, Matic mah bedanya bisa 5 jutaan. Iya, berapa emang netnya? Ya udah 74 lah, nggak apa-apa. 72 lah. Ah, rugi banget, rugi bismillah, banget. Bismillah, 72. Rugi banyak. Yaudah, 72. Seriusan, rugi banyak om. Berapa? Rugi banyak. Berapa? 74. 74. Seriusan, abis aja lagi udah. 73 lah. 73, 800. Enggak, 73. 73, 800. 73. Yuk. 73 setengah lah. 73. Bismillah, 73. Gak usah ditawarnya buat teman nonton, 73. 73 setengah capek. Dah. Yuk, 73 yuk. 73 setengah yuk. Kurangin lagi gopel lagi. Yuk. Jangan, om. Gas ya, 73 ya. Rugi om, jangan yuk. Om. 73 ya. 73 300 lah, udah. Ya udah, 73 300 teman-teman. Biar rame aja nih. Siap, siap. Nah, ini ada apa ini nih? Apa ya? Ini apa ya? Apa sih ini? Ini apa ya? Hyundai Accent. Hyundai Accent 2004. 2004. Iya. Hujannya deras kamera mobil. Aduh, pajak om 2019. Oke. Okay. Ya mobil insya Allah siap pakai lah. Betul, CC-nya berapa kalau Excel? CC berapa sih? 15 paling lah. 1.500? Kurang lebih. Kurang lebih kayak nimbang aja. Pajaknya gimana? 2019 5 kali. 2019 5 kali ya teman-teman. 5 mungkin kali. Bisa di bawah 20 kali ya? Aduh om ampun dah. Yuk, kan pajak 5 kali? 22 ada udah. 18 yuk. Wah. Yuk. Mobil mah cakep om, lihat ngapa? Iya, makanya warnanya doang nih. Tinggal belakang aja dikit nih. Di sol. 18 yuk. 18 mah belum dah om. Yuk. 21 dah udah. Nah, di bawah 20 om. Waduh. Yuk. Kan di Banana mah cari mobil murah om. Di bawah 20 yuk. Di bawah 20 mah jangan om. 20 berapa? Pas dah udah habis dah. Gopay lagi dah gak apa-apa. 19,5. 19,8 dah kalau mau mah. Bisa tipis banget udah, om. Udah 19,5. Buseng, enak. Udah. Tipis kering juga enak martabak udah, tuh. Udah 19,5. Iya. Xenia, Xenia. Xenia. XI. 2009. CC-nya 1300. AC single. AC single. Oke, okay. Kalau kondisi mobil om? Ini transmisinya manual. Kondisi mobil insya Allah siap pakai. Oke, okay, teman-teman. Mesin kayak kaki masih enak ya? Enak. Pajak berapa kali? Pajaknya ini hidup om panjang. Nggak panjang lah, 6 bulan lagi. Sampai 2024? 2024, ini kalengnya baru balik nama kemarin masih kan? Masih hidup lah, masih aman ini. XI 2009. 70 kali ya. Yuk, berapa? 75 dah, habisin dah udah. 70 lah. Rugi. Seriusan, ini mah jual. Lihat, banyak yang rugi sama kita. Nggak apa-apa dah. Akhir tahun, 70. Kita ikhlasin aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan biar libur tahun baru, stok pada keluar semua. Gitu. 70 yuk. 75, om. Habisin, kagak ditinggiin, udah habis. 70. Ngapain dah, udah 75 udah. Tinggi 3 juta lagi lah, 72 lah. Udah 72 bawa pulang, teman-teman. 74 dah, udah. 72, udah. 74 nggak? 72. 74 paling, om. 1000 lagi jadi, 73. 73, 800. Nggak, jangan ada koma-komaan, pusing. Koma. Udah tuh, 73. Agak masalahnya, ruginya makin banyak, udah, om. Ini balik lagi, Vios ruginya nih. Ruginya makin banyak.
Vios, 73.800 ya. 73. 73.500 dah udah habis. 73.300 sudah net. Kagak. 73.500. Udah tuh kemasan kameramen goyang-goyang tuh. Vios, Vios, Vios. Vios 5. Ya. 2012. 2012. Tapi ganteng ya. Full upgrade. Udah power window. Power window. Oke. Okay. Knalpot semi-semi racing. Ya. Terus body kit. Ya. Ya, siap pakai lah. Siap pakai ya. Pajak 2 kali. Pajak di 2 kali. 40 berapa ini? Moset teh. 40 berapa? 52 dah. 47. Ah, rugi yuk, banget, 47. Rugi banget jangan. Berapa? Rugi banget, Om. Berapa? 51 dah. Jangan. Seriusan udah habis dah 51 ah. 48. Ah, kagak rugi. Ayo 48. Rugi seriusan. Berapa? Tipis-tipis berapa di sini mah. Berapa? 50.500 jangan ditawar lagi. Udah 49. Kagak, udah 50.500 jangan ditawar lagi. Genapin rugi. Ucap, ucap. Kagak, kagak. Bang Franky, 50 yuk. Bang Franky. 50.300 dah. 50 gak kuat? 50, buset udah, om, tipis banget. Gak usah ditawar lagi buat netizen, net aja 50 ya. Buset deh. Udah, bismillah 50 lah. 50.300 dah, udah. Berkah lah 50 lah hujan nih. Amin. Mobilio, Mobilio nih. Mobilio, oh ya ini udah laku. Ya alhamdulillah laku ya. Alhamdulillah. Murah sih ini Mobilio. Ini 2015. 15, di bawah 100 berapa? 80. Lakunya 90. 90 pas? Oke, teman-teman. Belum dibawa pulang ini? Belum, ini nanti ada yang mau dirapin dikit. Sip, teman-teman, 90 juta bisa punya Mobilio pajaknya hidup ya? Pajak hidup panjang. Pajak hidup panjang, teman-teman. Murah banget, tapi udah laku ya? Udah laku. Oke, itu BMW yang warna merah. Nanti Japri kali ya? Boleh. Mahal kan itu? Abisin aja dah. Ini coba, mah, tahun berapa BMW-nya? Ini mah saya aja ntar yang urusan nawar ke itunya tuh, ke yang punya mobilnya. Tahun berapa emang ini BMW-nya? 92, E36, Matic. Rame tuh, Matic-nya juga agak-agak jarang tuh. Iya. Berapa abisnya dah? Kebanyakan yang manual. Ini abis ini, abisin langsung aja ya. 39 dah udah. Kemarin berapa di konten? 45 kan bukannya 45. Masih. 45. Yaudah 30 jutaan teman-teman. Jangan rugi. Ya 39. Iya. Kan ada. Boleh dinego kalau datang ya ke sini. Ya udah siap, oke. Vios lagi nih. Ini Om. Apa? Ini. Yang ini. Oh yang itu. Itu sama ini itu. Enggak dijual. Itu buat mobil perang. Mobil perang, siap. Tapi kalau mau kinat telepon aja. Siap. Dan berapa? Ini Vios G-Matic 2003. 2003 G-Matic ya. Mm. Oke. Okay. Pajaknya? Pajaknya sekali baru kelewat. Satu kali aja. Iya. Oke. Okay. Matic masih enak? Maticnya enak. Nah, ini bonus lah. Udah diganti oli, udah di tune up, udah di flashing. Kemarin gara-garanya emang kita dapatnya belum diganti oli, tarikan agak berat. Sekarang udah di flashing, tarikan jos, AC dingin juga. Udah di tune up, udah enak ya? Udah tune up. Pajak sekali, pajak murah lah. Murah. 2 juta 1 koma sekian ya? Ya, 2 juta lah. Oke, okay. Harganya berapa? Harganya 56. 56? Hmm. Di 50 yuk. Rugi Om, yuk. Jangan Om, nanti rugi Om. Yuk 50 yuk. Berapa? Kita juga belinya segitu, ampun dah. Ya, berapa? 50 aja? Jangan. Berapa? Buset deh, udah 54 dah. 52 lah gas. Jangan lah. Udah 52. Udah 52 800. 52 800. 52. 52 800 kurang bensin. 52. 52 800 kurang bensin. 52 setengah udah. Ya. Ini Camry, Camry. Camry, nah ini udah enak Om, udah siap pakai Camry-nya. Iya. 2003. Kemarin kan Matic-nya itu bermasalah. Hampir 12 juta, Om. 12 juta lah taruh. Udah benar Matic 11,8 ini? 11,8 sekian lah. Mahal ya. Sama ganti bearing roda kiri tuh udah diganti. Udah enak sekarang udah ya? Udah enak kaki-kakinya. Oke. Okay. Pajak 3 kali. Pajaknya 3 kali. AC dingin. AC dingin. AC dingin. Oke, okay, teman-teman. Body jadi, juga rapi nih. Udah rapi kayak gini dilepas berapa sekarang? 75, Om. 70 kuat nggak? Udah rapi. Coba. Ini mah jual modal, Om. Balik, Om. 70 yuk. Jangan, modalnya berapa kira-kira sama ngerapihin? 60 belinya waktu itu. Belinya 60. Ngerapihin 12 juta. 72. 72. 72. Ini enak banget ya. Matic-nya baru banget loh. Ya iyalah, udah diremajain. Nah, dalemannya juga ada yang KW-KW. Saya belinya nggak KW, merek Transpeed. Ditanya dari ke Senen tuh. Transpeed tuh bagus dalemannya. Merek yang bagus ya. Iya. Udah 70 aja yuk. Bantuin, ini jadi ibadah nih, bantu jadi mobil baru. Udah, gas 70. 73, Om, jangan, Om. 70, udah, dah. Buset, Om, udah boleh ngedandanin, rugi banyak. Sini, 70. 72, ah, udah, mudah amat. 1000 lagi, 71. Jangan, rugi banget. Udah, 71. Bantuin, teman-teman. Jangan ditawar lagi, 71 apa adanya. Velgnya ganteng, tuh. Iya. Boleh kali dibawanya. Velg, ambil. HSR, coy. Ini ada City, nih. City, Om. Aduh, ini gimana, enak kayak gini. City 97, Persona. Persona. CC yang 15. Iya, 15. Interiornya ori, ini. Oke. Ya udahlah, pajak sekali, mobil rapi tuh catnya juga yang kita cat cerah, warna-warna cerah. Masih bagus kok catnya. Masih bagus. Oke. Okay. Harganya berapa? Harganya 37. 37. 37. Ini di... enak soalnya enggak tebel ya, masih ngaleng tuh catnya juga rapi. Di 30 kali ya. Rugi banget. Ih, berapa dong? 35 udah.
32 lah. Ah, rugi. Berapa? Masih rugi. 32 yuk. Masih rugi. Berapa habisnya? 34 dah udah. Udah sejuta lagi 33 bisa. 33 500 bisa. 33 udah dah, 33 pas. 33 500 dah. 33 bisa. Jangan lo rugi batar lo. Ini mobil irit, City Pesona harganya 33. Ada Nissan Teana. 33 setengah dah, bener om. Udah 33 300. Wah, cakep dah. Sesuai itu, teman-teman. 300 ya. Teana. JS ya. 2007. Oke. Okay. Pajaknya op 2018. Pajaknya 2018. Oke. Okay. Minus ABS. Minus ABS. Jadi agak pengereman sedikit. Oke. Okay. Terima rapi ini sambil nyari-nyari juga ABS-nya. Hmm. Kemarin udah ada yang mau tukar tambah sama Serena, cuman ABS-nya kita belum dapat nih. Oke. Okay. Ini paling keadaan begini, ya udah kita habisin aja lah. Tanpa ABS itu ya. Tanpa ABS. Oke. Okay. Ya, tapi nanti dicek aja karena emang agak-agak ngerem gitu gasnya. Udah 49 lah. 45 kuat. 45 rugi banget. Jangan. Netnya deh udah bakal. Apa adanya udah 48 lah. 48. Kalau ABS berapa? Sekitar 7 jutaan, 6 atau 7 juta. Nanti di bengkel langganan saya aja, insyaallah terpercaya. Nanti dirapihin teman-teman 48 juta ABS. Nanti dirapihin sekitar 55 lah ya, totalnya. 48 ABS ganti ya. Oke. Okay. 55 ABS ganti. SS. SS pickup 2005. Iya. Pajak dua kali. Oke. Okay. Mobil apa adanya itu? Mobil apa adanya. Mesin masih hidup ya? Mesin mah bagus om, dipakai. Cuman katanya sasisnya ya? Sasisnya kayaknya ada yang kena dah. Kemarin kena, orang ya? Ngecek tuh. Iya. Nah itu tuh Om Tutun juga nggak bisa semuanya ngecek ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang loss aja ya kayak gitu ya. Mobil hampir 40 om. Seminggu sirkulasi 5-10 mobil. Iya. Ya kan? Tapi ya, mudah-mudahan nanti bisa kecek lagi lah. Ya gitu. Gampang lah. Siap. Ya mau ngontir aja udah sini susah juga sih. Nah, mending bawa mekanik. Iya. Orang harganya cuma 20 juta kan? Kagak. Udah. Yuk lanjut yuk teman-teman. 33 om. 33. 25. Kagak rugi banget. 25. Rugi banget gua. Udah 25 om Franky ya. Jangan. Udah 25. Jangan. Buat Om Imron kita kasih 31. Udah 29 lah. 29.900 buat Om Imron. Ayo Om Franky, satu lagi nih hujan nih. Siap. Ini mobil apa? Soluna ya? Soluna GLI. Yang GLI-nya nih. Yang kemarin udah pada terbang semua ya? Udah pada terbang. Oke, tahun berapa ini? 2001. 2001. Siap. Ini kameramennya kemana sih? Tahu tuh putar-putar. Kondisinya gimana? Ini kondisi insya Allah siap pakai, cat juga masih bagus. Oke. Okay. Pajaknya cuma 2 kali, paling ngecek AC. Ngecek AC aja ya. Oke, okay. Interior ori juga ya? Ori. Berapa harganya, Om? 35. 35. 25 yuk. Rugi. Udah gua mau ke Klaten nih yuk. Iya udah. Towing. Rugi gua. Ya 25 yuk. Udah kagak. Ya udah berapa? Udah kayak kemarin dah. Ya udah. 32 kemarin. 32. 32. 32. 30 lah teman-teman. Kagak rugi. Ya udah gua berangkat dulu ya. Jadi buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan bikin vlog ke Klaten kali ya. Yeah. Naik towing ya. Yeah. Kalau dibolehin ikut kayak boleh, gitu. Boleh Om. Boleh ya. Sampai Jogja gratis tuh. Siap teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye bye hujan.